Sejumlah pengemudi ojol terlibat adu mulut dengan petugas Dishub di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat. Hal ini lantaran salah satu pengemudi ojol memprotes sikap arogan petugas yang asal main lempar helm miliknya hingga rusak saat razia parkir liar. Ketegangan mereda setelah dilerai petugas kepolisian yang mengawal jalannya razia. Ini pecah karena dilempar. Ini pecah, Pak. Ini itu bisa dipasang, Pak. Baru rusak di sini. Saya pakai tiap hari. Dalam razia kali ini, petugas menindak para pengemudi ojol yang nekat mangkal di atas trotoar jalan. Dari 3 lokasi yang kerap dijadikan pangkalan liar ojol di sekitar Monas, petugas berhasil menjaring belasan kendaraan. Jadi, memang kita sisir dulu dari Sarina sampai akhir Senin. Memang udah rutinitas kita, berantak-berantak. Sisir terus ojol yang berpangkal kendaraan. Untuk kegiatan ini rutinitas, Pak. Jadi, tidak ada efektif. Dan kiranya harus ada. Kendaraan-kendaraan tersebut kemudian dibawa ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat untuk dikenakan sanksi denda maksimal.